Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, salah satu pasangan selebritas yang paling populer saat ini. Seperti diketahui, jika Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini sedang berbahagia lantaran sudah mengandung anak pertama mereka. Lesti Kejora diisukan akan melangsungkan persalinan anaknya di luar negeri. Hal ini pun ditanggapi oleh ulama Gus Miftah terkait kelahiran anak pertama Lesti dan Rizky Billar yang konon berlangsung di luar negeri. "Saya juga belum tahu karena belum pasti," ujar Gus Miftah. Alih-alih liburan untuk antisipasi tanggal kelahiran, Gus Miftah mengungkapkan usia kandungan Lesti belum 7 bulan. Gus Miftah juga membocorkan jika acara 7 bulanan Lesti Kejora sudah ditunggu oleh banyak stasiun televisi. Bukan hanya menunggu, namun Lesti dan Rizky Billar juga direbutkan oleh banyak stasiun televisi. "Jangankan melahirkan, wong mau 7 bulanan aja TV rebutan," ucap Gus Miftah. Dia juga menyebutkan sang pasangan suami istri itu masih cari waktu yang pas untuk segera acara 7 bulanan yang akan diselenggarakan. "Makanya baru kita match-kan waktunya yang cocok kapan," tutur Gus Miftah. Gus Miftah juga mengungkapkan dirinya akan mengupayakan untuk hadir jika terselenggarakan acara 7 bulanan Lesti Kejora. "7 bulanan besok saya usahakan akan hadir," tutur Gus Miftah mengakhirinya.